jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil kiamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat, seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Nasihatul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka empat macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada mereka. Apa empat macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam? Yang pertama, kata Nabi Adam alaihi salam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketahui saudara-saudara, Nabi Allah Adam ketika Allah keluarkan dari sorga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basra. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berada di kota Mekah baru taubat beliau diterima. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam ahlaqahu? Wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Bala Adam, ya Rab, innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aytu ala gawa'imil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika kau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang sorga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa, sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling kau cintai ya Allah. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, dan kalau bukan karena Muhammad tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad dimanapun mereka berada, saya dan kalian kalau mau bertobat dari dosa tidak harus kita ke Mekah, saudara-saudara. Kita bertobat dimanapun tempatnya. Taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa, itu taubat kita diterima oleh Allah. Sedangkan kata Nabi Adam, tapi aku hanya di kota Mekah, tidak di tempat yang lain. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka bertobat, Allah terima taubat mereka. Itu pertama, tidak pernah Allah kasih untukku, tapi Allah kasih untuk kita sebagai umat Muhammad. Yang kedua, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan yang aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku
berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di dalam sorga. Di dalam sorga aku berbuat salah. Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, taubatnya diterima, mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Kebalik, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Lihat bagaimana kemuliaan.